Minecraft, tapi aku ditakdirkan untuk hidup kembali. Kalian bisa lihat guys, ini bukan skinku gitu ya. Ini adalah wujudku ketika sudah meningsoy. Dan kayaknya Teguh Sugianto ini berada di dalam kuburan. Berarti kita sudah dikubur begitu ya kan. Tapi kita ditakdirkan lain. Kita harus hidup balas dendam ke Ender Dragon yang busuk. Kalian bisa lihat tugas di atas, escape the graveyard. Artinya kita harus kabur. Mungkin sekarang kita termasuk skeleton atau undead atau zombie atau makhluk jadi-jadian yang berusaha untuk kabur dari kuburan ini. Tapi nanti kita akan mendapatkan tubuh manusia kita kembali dan jiwa kita yang sangat hebat. Hai guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, biar kalian semua umur panjang, amin begitu ya. Dan jangan lupa absen di bawah dengan cara komen dan juga kasih like-nya. Oke, aku dapat kayu, aku dapat tanah, tulang buat apa guys? Ya udah, gak apa-apa lah ya. Ini peti kita nih, sumpah masih wangi gitu ya kan. Malam Jumat lagi, kocak. Kita meningsoy di hari yang sangat baik. Oke, kita coba ke atas. Wow, siang hari, woi. Kita agak kebakar kan sebagai makhluk undead atau makhluk. Nah, enggak cuy, aman cuy. Lupa ya, kita beneran dong berada di kuburan. Oke, kita akan jalan keluar. Untungnya sih gak malam-malam gitu ya kan. Kalau malam-malam kita keluar dari kuburan kayak gini, orang-orang pada kabur cuy. Coba lihat muka kita, masih penuh dengan tengkorak. Find a disguise, oke. Beberapa villager mungkin. Oh, kita akan mencari potongan-potongan tubuh dari manusia teman-teman. Oke, sabar ya. Mau jadi zombie, mau jadi skeleton, mau hidup 100 kali, Sugianto tetap maling Hebelis back. Ah, lumayan. Kita udah dapat 10. Kita bakal lanjutkan lagi. Iron Golem gak nyerang kita dong harusnya dong. Enggak dong. Enggak guys, aman guys. Apa ini? Wheel Trader. Nanti aja dulu. Sekarang tugas kita harus mencari chest. Nah, inilah dia. Kaki dari penduduk desa. Iya. Kita bakal pakai. Kemudian mungkin bisa kita lanjutkan di rumah yang ini. Permisi. Ah, rumah ini gak ada chestnya. Ntar guys. Berarti kita harus cari badan. Emang gitu? Ini mah kayak leather boot gak sih? Oke. Kosong-kosong di sini. Kita coba cari. Kok ininya ada di sini ya? Kamu lagi freestyle, Pak, ha? Oh, ada brewing stand juga, cuy. Sejak kapan ada brewing stand di sono ya? Ini apa lagi nih? Wow. Ntar dulu, guys. Kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kita harus cepat ya. Katanya kalau kelamaan, kita gak akan balik, cuy. Golden apple, beh, mantap jiwa. Dan kepala dari seorang villager. Hujan kan? Katanya hujan-hujan bukan pertanda baik guys. Oke. Oke, itu kenapa Iron Golem malah ngincar kita sekarang woy. Lem, aku manusia Lem. Sabar. Ini kenapa juga ada zombie itu ken... Alah. Itu serang zombinya Lem. Jangan serang Teguh Sugianto. Apa ini? Oh, ada yang sambil geledek ya? Oke. Ayo. Nah, mending saya kan? Yang di sini jauh lebih menakutkan. Kenapa si Iron Golem, guys? Ini tadi udah ya. Bentar. Kita bakal cari rumah yang mungkin di sebelah sini. Nah. Hai. Ih, namanya aneh banget, guys. Namanya cat coba. Ya, kucing kah? Ya ampun aku buta, alisku nyambung woy. Tapi seenggaknya hidungku gak kentang kayak dia gitu ya kan. Hidung kentang, emang aku odo. Oke, aku punya apa ini? Oh, aku punya badan.
Akhirnya lumayan. Berarti tinggal kaki ya. Di sini kah? Kaki dari seorang villager. Makananku sih banyak. Kalau gitu gak perlu maling hebel juga gak apa-apa gitu ya kan. Ini gak usah, ini juga gak usah. Nice. Aku mendapatkan semuanya. Mantap, wede. Earn some money. Wah, kita disuruh cari duit, guys. Cari pekerjaan yang ada di dinding papan pengumuman. Waduh, hujan-hujan kayak gini. Suruh nyari pekerjaan coba. Yang tadi itu kah? Harusnya sekarang golem gak ngincer kita kan? Hai, Lem. Aman, cuy. Aman, guys. Aman, guys. Sabar, sabar, sabar. 1, 2, 3. Nah, ayo lu. Aku butuh iron ingot ya adik-adik. Let's go, yuk. Nah, itu udah mau rusak soalnya. Oke, moga aja dapat 5 ya. Bahkan dia gak ngedrop bunga, guys. Mungkin saking kecewanya begitu ya. Dengan villager macam kita ini nih. Ah, dapat 4, lumayan, lumayan. Pada ngumpul semua, berarti ini harusnya udah sore hari. Harusnya. Mau sore, mau siang, mau pagi, Teguh Sugianto akan tetap semangat untuk kembali ke wujud semula. Mana cuy? Inikah? Inikah papan pekerjaannya? Ada 4, guys. Collect papis. Mungkin kita bakal kerjakan yang gampang-gampang dulu aja ya. Yang susah nanti dulu cuy. Gak usah pegang lenter ini, harusnya udah gak apa-apa. Ini jiwa kita kan masih terkurung di dalam lentera. Masuk akal. Oke, okay, let's go. Collect papis. Popis. Popis ini berarti bunga ya. Bunga warna mewah-mewah. Kita harus kasih ke siapa itu? Gak tahu. Ya udahlah, kita bakal cari dulu ya. Waduh, ini kenapa ini? Kok di sini tuh? Oh, kita kasih ke si Oliver. Iya gak sih? Iya kayaknya. Nah, guys, nambah ya 1 persatu ya. Apa, woy? Apa kau sekeleton? Aku temanmu, woy. Sebagai sesama makhluk yang sudah meningsoy. Tapi kalau dirimu mah udah gak ada harapan untuk bangkit itu. Gimana kamu sudah tersesat itu soalnya. Kalau Teguh Sugianto mah masih saya hidup lagi. Karena aku adalah manusia yang terpilih. Let's go. Oke, mungkin satu lagi kayaknya sih. Satu lagi cuy. Udah mulai gelap lagi ya. Oke, freestyle dulu. Selebew, selebew kayaknya udah gak trending lagi udah ya. Udah abis ya trendingnya selebew ya. Kalian ngapain pak di sini pak? Mau tidur bareng sapi pak? Oke, kita tukar dulu guys. Apa kau cil? Sumpah kau cil ya. Parah bocil guys, kemana dia? Kemana dia? Oh itu dia, itu dia. Gak sini cil. Kakinya dia kayak di kartun-kartun gitu ya kan. Nah, ayo. Bandel aja kau cil, cil. Oke, 8, 8. Apakah masih kurang guys? 8 popis. Ini apa rumah sakit ini? Ada nenek lagi. Aku kurang 1 guys. Buset ruamenya woy. Kurang satu. Apakah di sini ada popis? Oh bisa cuy, langsung dikasih cuy. Nah, ini kan popi lagi. Oh, gak keambil gara-gara yang tadi gitu ya. Thanks for the popis, kata si Oliver. Oke, sama-sama Oliver. Tugas dari untuk mendapatkan uang sepertinya udah 25%. Gimana kalau kita tidur dulu guys? Besok pagi kita bakal lanjutkan gitu ya. Karena udah malam hari. Lumayan berbahaya cuy. Apa sih kamu skeleton? Nah udah ya. Apalagi nih woy. Jangan saya mati guys. Masa iya aku udah mati terus mati lagi? Ntar aku gak reinkarnasi gitu ya kan. Kocak banyaknya mereka. Hei kalian, aku loh teman kalian. Aku masih jadi zombie nih woy. Sabar guys. Sumpah ruamenya gitu ya kan. Pak bangun pak. Kayaknya Teguh Sugianto bakal ambil aja kasurnya. Kemudian kita bakal bawa di tempat yang jauh lebih aman. Bener kan? Nah. Hari kedua menjadi seorang mayat hidup. Waduh, serem banget gitu ya judulnya ya. Oke, kita bakal balik menuju ke papan pengumuman. Kita bakal kerjakan tugas yang kedua. Kalau yang ini kayaknya kita disuruh mencari diamond block guys. Buset, dikejar nenek jauh juga gitu ya kan.
Ada serangan zombie, ada cats, dog. Guguknya kucing. Oh bentar, jangan bilang villager tadi yang namanya cats. Oke, yang ini aja mungkin. Temukan guguknya cats dan bawa kembali. Gak butuh tulang kan? Oke, kita bakal cari guys. Nah, ini kah? Wah, bener sih ini. Nah, bener guys. Oke, terus gimana caranya? Tinggal kita kasih tulang. Ah, mantap. Amazing. Bring the dog back to cat. Cat itu tadi yang di atas bukan sih? Kayak yang di atas gitu ya tadi ya. Muncul areng golemnya cepet di sini. Kayaknya penduduknya banyak gitu ya. Nah, 8 sekarang. Bisa aku crafting untuk upgrade armor. Armor sih kayaknya gak usah ya. Biarkan kita pakai badannya villager ini cuy. Oke. Nah, kapak baru dan juga pickaxe baru. Nah, ini dia si cat nih. Oke cat, thank you. Kita dapat lagi emerald. Lanjut. Tugas yang ketiga. Zombie attack atau demon block dulu? Kalau kataku sih, zombie attack dulu. Remove the zombie spawner under the village. Oke, berarti di bawah desa ini ada zombie spawner. Oke, kalian semua ya, inget ya, harus berutang budi kalian kepada Tugu Sugianto. Meskipun aku adalah seekor mayat hidup, tapi aku tetap menyelamatkan desa ini woy. Keep out. Gak boleh masuk kita guys. Ah, itu dia. Sebuah gua yang sangat mencurigakan. Ada yang di penjara ya. Oke, apa kamu ha? Ini kubasmi kalian semua. Oh, ini jadi sarangnya. Oke, hancurkan satu. Mantap. Total ada tiga kan? Satu lagi di sini. Sudah dua zombie spawner yang kita hancurkan. Satu lagi mungkin kayaknya di sono deh. Oke. Oh iya, ini yang terakhir. Oh buset, skeletonya ganggu ini woy. Rame cuy. Oke guys, let's go hancurin. Nice. Tugas sudah selesai. Ayo sini kau yang terakhir. Nah beres. Sekarang tinggal kita bebaskan. Tapi meskipun kita bebaskan, emang dia bisa ngelewatin kolam lava ini? Yaudah lah ya. Daripada dia dikurung seperti ini kan kasihan gitu cuy. Dah pak, kau bebas pak. Orang baik apa coba Tugu Sugianto. Nih, dah udah ketutup. Dah ya, kita balik sekarang. Tugas yang terakhir, diamond block. Oke. Kalau udah dapat, kasih ke gym katanya. Let's go. Mumpung ini juga udah malam, pas banget waktunya buat mining gitu ya. Oke, ternyata di gua yang tadi guys, di ujung sudah disediakan cuy. Nah, diamond B. Oke, kita butuh berapa itu? Butuh 9 kan? Kurang lagi ini. Nah, kurang 2 kocak, parah. Gak apa-apa. Kita bakal cari guys, sisanya guys. Masnya mungkin kita bakal bawa juga ya. Khawatirnya nanti muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru yang mengharuskan kita mendapatkan emas atau mungkin lapis lajulit. Nah, kita bakal bawa semuanya. Berarti diamond ya yang kurang 2 ya. Kita balik ke tempat yang tadi. Tadi di sini tuh banyak para penduduk yang kayak lagi ngerumpi gitu gak sih? Terlihat sangat mencurigakan guys. Kayaknya dia menyembunyikan suatu rahasia gitu ya kan? Kosong, gak ada rahasia. Kalau sebelah sini apaan? Gak ada sih. Cuma ada slime. Boleh kau slime? Nah, oke. Barangkali kita butuh slime gitu ya. Wah, gak ada apa-apa di sini guys. Kira bakal ada satu rumah atau apa gitu ya kan? Kalau kita cek isi chestnya, kosong semua guys. Bentar. Misal kalau ini ku hancurin, nah, ini adalah chest atau blok yang hidden banget. Nah kan, ada 2 diamond di sini ternyata. Dan akhirnya kita sudah menemukan 9 diamond. Itu artinya kita bisa ngebuat
Block of Diamond. Kita bakal kasih ke James. Sayang banget gak sih? Kita udah punya 9 gitu ya kan? Cuman dikasih emerald. Kalau dikasih armor aku mau bang. Nah, aku dengar katanya ada villager yang ngejual bodinya zombie katanya. Keesokan harinya. Kayaknya si Dirk ini. Hai Dirk. Nah, baju ini. Bukan. Bukan si Dirk ya guys ya. Apakah si Cat? Enggak. Bukan guys. Atau mungkin kita masuk ke dalam rumah sakit. Oh, ini mah buat tidur. Ini mah kita buat tidur udah disediain, kocak. Bentar. Bukan si Dek, bukan si Cat. Si Jim juga bukan. Nah, inilah dia. Zombie Trader. Gak ada apa-apa sih di sini. Aku ambil aja, barangkali kita butuh. Oke, pas banget sih ini. Zombie badan, zombie kaki, dan zombie apa ini? Telapak kaki gitu ya. Sekarang kita bakal pakai ini kah? Gimana cara pakainya? Oke. Gak bisa dipakai cuy. Dimakan kah? Bentar. Aku udah beli bang, tapi kok hilang? Oke. Pala. Ya ampun. Lo. Kok kita malah jadi ini guys? Apakah kita siap untuk berubah? Wah, kita butuh wheelchair. Apa itu wheelchair? Bentar. Kalau kena sinar apakah kita meningsoi? Enggak kan? Wah, kita gak bisa berdiri dengan normal gitu ya. Kita ngesot cuy ceritanya cuy. Sumpah aneh banget tau guys. Oke sabar. Katanya sih untuk ngebuat kursi roda biar kita bisa jalan, kita butuh yang namanya wall. Nice. Barusan aku berdiri loh. Oke, wall udah aku dapet. Sekarang kita butuh iron cuy. Ya ampun, ironku cuma 2. Berarti kayaknya kita perlu kalahkan iron golem lagi nih. Dengan mode ngesot seperti ini begitu ya kan. Emang kita bisa ngelawan dia dengan mode ngesot seperti ini? Tuh, kita udah diliatin cuy. Nah, bagus Lem. Pas ini Lem. Jebak dirimu Lem ya. Nah, oke. So far so good guys. Nice gitu ya Lem ya. Udah diem aja gak apa-apa. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Biar Teguh Sugianto bisa bangkit lagi menjadi seorang manusia yang tampan. Nice. Oke. Lumayan dapetnya. Kemudian sekarang kita bakal craft di sini. Inilah dia wheelchair. Gini aja kali ya. Nah kan, biar kita bisa ngelihat beberapa custom item yang harus kita buat nantinya. Wheelchair. Oke. Upgrade your wheelchair. Mungkin ada villager yang tahu bagaimana cara melakukannya. Akhirnya Teguh Sugianto naik kursi roda tapi gede banget gitu ya kan. Jangan kau hancurkan kayak gitu guys. Bentar. Seorang villager. Oh, yang tadi. Will apa itu ya? Iya guys. Nah, itu dia itu. Will Trader. Oke. Will Trader. Aku bisa turun juga. Will Trader. Dia butuh lapis lajulit dan juga gold ingot. Wah, untung Teguh Sugianto udah ambil gitu ya. Redstone dust sebanyak 5. Speed wheel. Yang mana guys? Yang ini aja kayaknya ya. Yang ini mah kayak terlalu mahal gitu ya kan. Ntar kita bakal bakar dulu ini berarti nih. Kita coba beli yang pertama. Right click to equip. Yang mana dulu nih? Waktu naik ini kan. Oke. Mana guys? Kok kayak gak ada bedanya gitu ya kan. Udah hilang loh. Lebih cepet kah? Gak juga sih kayaknya.
Ini udah malam, kalian tunggu segitu bakal tidur dulu. Besok pagi kita bakal ngetuker hebel ke petani biar kita dapat emerald. Kemudian emeraldnya bisa kita beliin buat redstone. Jadi kita gak perlu mining gitu ya. Let's go. Tidur dulu. Aduh. Susah juga, woi. Nah. Oke. Masuk, permisi. Ya. Kita cuma dapat 6 emerald. Moga aja cukup ya. Cukup sih harusnya. Langsung kita kasih pekerjaan. Nah, mungkin buat abang-abang yang di sini yang pengen bekerja. Ayo, Pak, bekerjalah, Pak. Daripada kalian bermain bersama dengan sapi gitu ya, Pak ya. Apakah dirimu sudah menemukan pekerjaan, Pak? Mantap. Ya ampun, kita dilihatin sama sapi sama domba dari jarak segini jauh gitu kan. Ah, marah. Minggir, woi. Nah, tadi butuh berapa listonnya? 4 doang ya? Kalau gak 5 deh, kalau gak salah deh. Yah, ini kau ambil lagi, Pak. Harusnya pekerjaanmu gak hilang kan, Pak? Tetap dia, guys. Oke, let's go. Kita upgrade lagi. Roda yang kedua. Mana tadi ya? Bukan yang di sini. Nah, yang ini nih. Wheel Trader 5 dan juga Iron Ingot. Let's go. Sudah aku beli semuanya. Mantap gak tuh? Langsung kita pakai. Nice. Wow. You can now use your upgrade wheelchair by right click. Get a pair of leg. Kok kebakar kita cuy? Sumpah. Wow. Wow, kursi roda kita GG Gaming guys. Kayaknya tuh Sugianto. Mau ikut balapan gak sih? Oke, wheelchair. Nah, gimana? Di sini? 1, 2. Gimana guys? 3. Oh, mulai. Barusan ada 5, 4, 3. Nah, sono ya. Let's go. Kebalik gak sih aku guys? Kebalik atau enggak ya? Ayo, oh, balapan sama si bapak ini, kocak. Aku tidak akan kalah, Pak. Kursi rodaku sekarang baru. Oke. Collect body part katanya. Mana guys? Oh, alhamdulillah kita bisa jalan sekarang, woi. Tadi mah kita kagak jalan gitu ya kan? Tadi petunjuknya ada beberapa villager yang punya nama aneh. Mantap, long leg. Pokoknya namanya itu nama dari anggota badan gitu ya. Oke. Mereka bukan ya. Lanjut lagi. Udah jadi kayak main peta umpet ini guys. Beneran gitu ya. Jangan bilang mereka ada di dalam rumah. Mereka takut kah kepada Teguh Sugianto yang tampan? Aku sih masih Alek ini. Emang udah jadi manusia? Alek kan manusia gitu ya. Harusnya sih udah guys. Cuman mungkin aku masih proses gitu ya kan. Belum mendapatkan tubuh yang asli. Tubuhnya Alek ini kita pinjem ini. Ah itu dia tuh. Nah, body builder. Wah enak banget nih, mereka lagi ngumpul sore-sore kayak gini cuy. Nah kan dateng kan. Apa itu? Kaki gede. Let's go, kaki gede. Tinggal satu guys. Itu bukan kan? Wheel Trader. Ah ini yang terakhir nih. Leher panjang, mantap. Kita harus mendapatkan tangan katanya. Ada di bawah jembatan goa. Oke. Let's go. Kita balik ke tempat zombie spawner yang tadi. Karena ini adalah jembatan, berarti harusnya di sini. Di bawah jembatan, guys. Mana ya? Gak ada gini. Ntar, gelap cuy. Oke. Oh, ini. Wow. Apa ini, guys? Wow. Inikah tangan dari Steve? Bang, tapi aku Alek, bang. Gimana ini campur-campur? Badan udah Alek, tangan pakai yang Steve ini.
Gimana cara ngambilnya? Harus ngancurin obsidian ya kah? Alright guys. Duar. Weh, aman aku. Mungkin diamondnya bisa eco diamond. Oke, lumayan. Aku anti api kan? TNT-nya aku ambil. Barangkali berguna. Satu stack cuy. GG Gaming. Kalian tahu kan apa yang kupikirkan? Kita akan balas dendam melawan Ender Dragon dengan menggunakan TNT-TNT ini. Nah, balik dulu ke atas. 16 cukup gak ya? Oke, 17. Tinggal kita cari tadi villager yang ngejual baju. Gimana ya tadi ya? Si Deck bukan sih guys? Ya si Deck bener. Bentar. Kalau gak salah Deck itu ada di atas. Wah bener-bener ya, kita perjuangan loh ini. Kita sudah hari yang ketiga ini teman-teman, untuk mencari takdir, berjuang bangkit dari kematian gitu ya. Hai Deck. Oke. Ah cukup guys. Kita bakal beli ini topinya. Ini kita buang dulu. Kemudian bajunya. Kemudian celananya. Dan kemudian sepatunya. Oke. Nah, sekarang kita udah pakai baju. Temukan otak yang mungkin ada di salah satu tulang kepala tengkorak yang ada di kuburan. Nah, ini kah? Oke. Masuk guys. Waduh, cari otak kita ini ceritanya. Cari otak di setiap kepala. Kepala ini kosong. Wow, kita masuk. Kita masuk ke dalam kepalanya. Kita harus parkour juga ini ya kan. Nah, diuji guys, seberapa hebat kita parkour begitu ya kan. Langsung. Apa ini woy? Hah? Nah. Loh. Aku jadi ini aneh banget. Kocak. Katanya kita disuruh ngebuat giant botol ya. Giant botol butuh kayu sama butuh pasir butuh kaca ya. Butuh kaca sebanyak 7. Oke, gampang. Ambil dulu, kemudian kita bakal bakar-bakar, oke? Otak kita udah dapat. Berarti harusnya sekarang kita udah bisa mikir. Tadi kita juga udah dapat lengan. Udah dapat kaki. Udah menangin balapan pakai kursi roda. Udah minjem badannya zombie, badannya villager. Kita pinjem-pinjem gitu ya kan. Wah, aneh banget guys, sumpah ini guys. Oke. Mana? Giant battle. Let's go. Apa ini? Masukkan 5 baby animal ke dalam botolmu dan kumpulkan jiwa-jiwa yang muda. Oh, ini dia yang dimaksud. Kita harus mengumpulkan jiwa-jiwa yang muda biar kita bisa balik jadi muda lagi, guys. Mana? Siapa yang kita kawinkan di sini nih? Ada biba, ada domba. Bentar. Kayaknya kita harus cari para gerombolan hewan gitu ya. Yuk. Nikah. Setelah kalian nikah, anak kalian akan kuculik, kusedot ke dalam botol ini. Minggir kau, Bu. Kusedot. Nah, 1 dari 5, cuy. Oke. Ayo kalian. Anak Biba. Anak Biba gak tuh? Hei, Biba. Belah sini, woy. Nikah sana. Kita culik anaknya, teman-teman. Maka 2 per 5. Kurang 3 ya. Ayam. Doyam. Wah, variatif sekali ini. Ada domba, ada ayam, ada biba. Mantap. Oke, siapa lagi? Yang mungkin bisa kita kawin. Oh, banyak domba sih. Kayaknya domba aja ya. Domba 1, domba 2. Nah. Mana anakmu? Sumpah guys, ini Minecraft tapi aneh banget sumpah gitu ya. Nah, oke. Yuk, nikah masal. Yang abu-abu kali? Nah, yang abu-abu ya. Alright guys. Poison of Youth sudah sangat penuh. Kalian bisa lihat itu? Sudah sangat penuh ya. Tinggal kita minum. Maka kita menjadi muda. Apa ini, woi?
heal yourself. By the way, mata kita masih agak-agak kelingan atau mungkin pusing atau mungkin gimana gitu ya kan. Udah jadi kayak baba kita cuy. Tuh, di kanan dan juga di kiri. Udah jadi kayak domba. Kita harus menyembuhkan diri kita dengan ngebuat potion of regeneration. Cluenya sih katanya di dalam batu-batu nisan ini bakal ada sesuatu yang bisa membantumu. Kita coba guys. Oke. Gali kubur malam-malam ini ceritanya ini. Emang agak lain ini. Nah, gestir. Oke, dapat gestir udah ya, bentar ya. Terus batu nisan yang kedua. Wow, blaze powder. Nah, mantap. Gak perlu kita ke nether berarti gitu ya kan. Batu nisan yang ketiga. Nah, nether ward. Dengan begini kita bisa langsung briwing-briwing begitu ya. Mana tadi? Briwing stand. Oke, aku taruh di sini kah? Kemudian kita masukkan blaze powdernya dan botol ini, tapi harus diisi air. Air sumur kah? Sumur perpohonan gak nih? Oke. Apa kau cil? Ya ampun kau cil. Sumpah ada dua ya. Dua orang emang cukup ya. Kita masukkan. Dan nether ward terlebih dahulu. Sabar kau cil. Tunggu Sugianto tidak akan mati untuk yang kedua kalinya. Satu lagi di sini. Yuk bisa yuk. Ah kau cil. Sumpah bocilnya dia gocek-gocek di antara rumput gitu ya kan. Hah, merepotkan. Oke udah mateng, kita masukkan sekarang gestir. Dan kita akan sembuh guys. Apakah setelah kita sembuh kita akan langsung ngelawan Ender Dragon? Aku sih gak tahu ya guys ya. Emang kita bisa ngelawan Ender Dragon dengan badan yang compang-camping seperti ini? Oke, udah jadi. Mana? Potion of Regeneration. Langsung kita minum. Get back in the shape. Go to the gym. Kalau gak salah tadi gym itu di sebelah sono kan? Ada tulisnya gede gitu ya. Regeneration masih dapet. Apalagi nih skeleton busuk ini. Masih aja kau mengganggu begitu ya. Ah itu guys tapi kayaknya Tugus kita bakal tidur dulu. Biarkan besok pagi udara sejuk gitu kan, kita nge-gym biar kita makin kuat. Nah, oke. Berarti sekarang udah hari yang kelima. Udah hampir 7 hari kita gitu ya. Emang kita bisa dalam 7 hari bangkit dari kubur. Kemudian kita akan ngelawan Ender Dragon. Bayangkan guys, yang awalnya kita hanya terbuat dari jiwa yang tersesat, sekarang kita menjadi manusia yang utuh. Oke. What is this? What is this? Bow sama ini. Oh. Oh, gampang, guys. Let's go. Nah. Atau di sini. Oke. Itu yang bawah? Wah, yang bawah gimana tuh? Dari samping kali ya. Nah. Terus yang itu? Waduh. Emang gak boleh ke sana ya? Oke. Bentar. Dari sini bisa gak ya? Dikit lagi. Nah, dapet. Ini ditutupin sama kaca. Oke, easy. Latihan panah udah selesai. Ini apa nih? Buset. Oh no. Wah, wah, wah. Kita disuruh by one sama si Bob. Oke, Bob. Yuk. Serahkan diamond armormu, Bob. Aku butuh untuk balas dendam lawan Ender Dragon. Udah selesai. Gampang banget, kocak. Tapi armornya udah mau hancur. Parah, parah. Udah parah kayak gini. Terus, terus. Itu apaan tuh? Kita disuruh ke bawah kah, guys? Guys, ini kayaknya kita disuruh parkour deh. Coba lihat. Nah, ya sebetulnya sih mungkin kita bisa langsung nyusun blok ke sana. Tapi kita coba dulu aja ya. Sekalian kita olahraga cuy. Oke. Setelah itu ke sono.
pakai magma, pakai slime. Termasuk ngecheat gak sih? Ya udahlah, gak apa lah ya. Trik cuy. Oke, okay, let's go. Nice, mantap. Kemudian kesini ya. Ha, mantap. Oke, okay, so far so good. Easy cuy, easy. Langsung keluar. Tada! Revenge, the Ender Dragon. Kill the Ender Dragon. Kamu sudah berhasil menyelesaikan latihan parkour. Ah, tinggal yang terakhir yang lawan Ender Dragon di mana ini? Menurut koordinat katanya end portal ada di sini, guys. Nah, kan itu dia. Oke. Langsung saja kalau gitu. Respon dulu. Tugas yang terakhir, balas dendam ke Enda Dragon. Kemudian, ah kok hilang? Dia masuk lagi. Dan kita akan mendapatkan skin Tugu Sugianto yang tampan. Let's go. Ada sedikit yang aneh kalau kalian tahu. Ender kristalnya kagak ada cuy. Berarti kita tinggal fokus buat ngelawan si naga busuk. Oke. Heading dulu ya. Nah, kita kasih yang banyak guys. Kita pastikan dia meledak sampai mencret gitu ya kan. Turun. Kita cicil dulu gak sih? Sabar bang. Gak usah gocek juga bang. 1, 2, 3. Oke. Gak mau nyala. Let's go. Dar. Wuhuhu, lumayan. Apakah kalian sudah siap? Ya sebetulnya sih dia bisa kupana. Tapi kayak kurang epic gitu ya untuk momen terakhir kalinya. Mana dia cuy? Turun, takut dirimu ha? Wah, dia gak mau dikalahkan dengan kepala villager guys. Dia bakal sangat malu banget gitu ya kan. Nah. Turun kan? Turun dia. Oke. Aduh. Sabarlah woi. Upa ya. Ayo. Dikit lagi. Pak guys. Nah, quest complete. And free the end. Makan tuh ya. Akhirnya sudah berhasil menyelesaikan semua tugas. Dan kita membawa pulang telur naga. Kita bakal makan dengan golden apple. Maka kita akan kembali seperti semula. Katanya sih gitu guys. Kita coba dulu aja ya. Apakah kalian sudah siap? Tugas sudah selesai? Golden apple di tangan kanan, telur naga di tangan kiri. Di hari yang ke-6 kita akan menyelesaikan segalanya. Wow, akhirnya kita kembali ke skin Tugu Sugianto yang normal guys, yang tampan. Look at this. Gila. Bayangkan perjuangan kita udah sangat-sangat panjang gitu ya. Berawal dari kuburan, kita bangkit perlahan, mencari sesuatu dari ketiadaan. Dari minjem badannya orang, badannya zombie, sudah kita lalui semuanya gitu ya kan. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe, dan absen di bawah dengan cara komen dan juga kasih like-nya. Oke? Bahkan desanya pun kembali seperti semula. Seperti tidak ada kekacauan apapun begitu ya. Bertemu lagi dengan Tugu Sugianto di video yang akan datang. Sinestamen. Bye-bye. Dah pulang.